Kenapa tak dilanjut? Muka cikgu mirip Lesti Kejora. Kejora temanilah ma. Lanjut. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Baik, murid-murid, budak-budak. Hari ini kita belajar perkara polusi atau pencemaran. Ya? Nah, Eden, polusi atau pencemaran adalah... Polusi dan pencemaran adalah materi kita hari ini lah, cikgu. Betul. Bukanlah budak-budak. Bukan itu jawabannya. Maksud cikgu, arti dari polusi dan pencemaran itu. Saya gigit juga ni budak-budak. Charge! Dua, tiga, terkentuk-kentuk. Saya kaget, cikgu bertanya. Polusi atau pencemaran adalah? Polusi ya, cikgu. Polusi. Oh, dua, tiga, kambing yang sep. Polusi adalah ketika kita, polusi di mana? Polusi ke sebelah kiri, polusi ke sebelah kanan. Polusi di mana? Itu cikgu. Itu posisi jaya. Apa ni murid-murid di sini? Rasa-rasanya cikgu must make down lah. Tapi tidak bisa, tak boleh, tak patut seperti itu. Sabar. Mael. Iyalah cikgu. Jawabannya apa? Polusi atau pencemaran adalah? Polusi atau pencemaran? Tinggi winky, dipsi, lala, polusi. Itulah cikgu. Pancing amarah cikgu ni. Cikgu? Rambutnya cikgu yang besar ke belakang. So asik ni ni cikgu. Tak payah lah Ipin. Kenapa ni belum ada yang bisa jawab ni polusi dengan pencemaran? Simple lah jawabannya. Fizi mana Fizi? Saya juga. Lonjongnya tu muka. Dah sudah. Jawabannya apa? Polusi atau pencemaran adalah? Jawabannya. Bebe. Iya cikgu. Hanya saya orang kaget loh. Jawabannya apa? Polusi dan pencemaran adalah? Hanya tadi saya waktu berpikir cikgu, polusi, pencemaran, api. Jangan lihat-lihat saya loh. Saya malu loh. Jangan lihat-lihat saya berpikir loh. Saya malu loh. Hanya saya malu-malu. Malu. Meme. Berhenti jadi pick me girl. Capernya. Jawab. Baik cikgu. Polusi. Lagu bahasa Indonesia untuk anak-anak loh, cikgu.
Polusi, polusi, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malamnya minum susu. Polusi, belalang kupu-kupu. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam minum susu. Bukanlah meme. Ah. Rasa pengen resign lah kalau kayak gini lah. Ethan, Ethan. Saya cukup. Polusi, pencemaran adalah. Oh, polusi. Oh, tempat untuk meriksa anak bocil lah cukup. Periksa nutrisinya. Imunisasi campak dan macam-macam lah cukup. Itu posyandu, Esan. Posyandu. Yandu. Rasa pengen resign lah kalau kayak gini lah. Lelah batin cikgu ni. Lelah fisik, lelah batin, lelah semuanya. Tengok budak-budak di sini tu kayak apa ya kayak kayak gak ngerti deh gue. Ini campur-campur nih bahasanya cikgu nih, saking tak ngertinya nih. Dengarlah baik-baik. Jadi polusi adalah cikgu pun tak faham. Sekejap, sekejap, sekejap. Cikgu coba cari di Google lah. Polusi adalah. Oh, polusi adalah masuknya senyawa kimia atau energi dalam bentuk suara bising, panas, sinar ke lingkungan alam oleh manusia atau sebagai akibat dari bencana alam yang dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia, kerusakan atau kerugian pada sumber kehidup dan sistem ekologi, dan kerusakan pada struktur dan fasilitas. Paham? Sesuatu yang merusak lah. Nah, sesuatu yang merusak ini salah satu sumbernya dari pengangkutan atau transportasi. Contohnya, kereta, kapal terbang, motosikal, dan banyak lagi. Nah, murid-murid, cikgu mau tahu nih, kalian diantar ke sekolah pakai apa? Dimulai dari Udinidin. Udinidin, pakai apa nih ke sekolah? Tadi pagi, alhamdulillah kita cepat cikgu sampainya. Karena kami berdua diantar pakai motor balap sama opa lah cikgu. Iyalah. Meme. Ya, saya cikgu, saya ke sekolah suka diantar pakai naga Indosiar lah. Wow. Terserah kau lah. Fizi. Saya cikgu, naik odong-odong lah cikgu. Rumah saya searah dengan odong-odong. Ya juga sih. Ehsan. Saya ke sekolah. Naik roket pribadi lah cikgu. Debak kencana-kencana yo. Cikgu. Saya cikgu. 2-3 ngongong-ngongong. Saya ke sekolah naik permadani Fir'aun lah cikgu. Perkara apa ni budak? Tak faham lah. Ma'el, 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 ma'el. Saya
Naik bisikal lah cikgu, sepeda lah yang saya pakai berniaga. Nah, ini dia jawaban yang cikgu tunggu. Karena bisikal adalah pengangkutan yang paling ramah lingkungan. Jadi tanpa polusi, tubuh jadi sehat, jadi bugar. Ya? Jadi itu ya, muri-muri. Alhamdulillah, selesailah. Cikgu pamit, cikgu pamit. Assalamualaikum. Andai cucu opa. Terus gue harus bilang wow gitu? Jadi cakaplah opa tak gigi. Kami nak bisikkan opa mau punya sepeda. Karena opa bisikkan tak menyumbang polusi pun lagi sehat. Tadi cucu-cucu opa nak bisikal. Iya opa. Tapi tak punya uang. Tak opa, copot. Ya jangan beli bisikal lah kalau tak punya uang. Asalnya mau beli bisikal tak punya uang. Budak-budak ni tak ras. Baru kecil sudah minta-minta. Tak payahlah. Apa ni garos? Baru datang langsung menggeruto. Kalau punya sesuatu dan keinginan, ya capai sendiri. Janganlah repotkan orang lain. Udin, Idin, dengar opa cakap. Kalau mau benda atau sesuatu, harus diusahakan sendiri. Jadi, Udin dan Idin harus menabung, harus simpan uang, supaya kalau mau beli benda, beli sendiri dan tidak merepotkan opa. Betullah Kak Ros cakap. Tapi opa, kita berdua lagi kecil, belum pandai. Banyak jalan lah sekarang cari uang. Baik yang kecil atau yang besar, peluangnya sama. Ada yang jadi seleb TikTok, ada yang jual di TikTok shop, ada yang jadi YouTubers, banyaklah. Kalian tahu Xiao ke? Itu? Xiao,
Xiao tuh lagi kecil, tapi sudah jadi seleb TikTok di negara dia. Nah, Udin, Idin, kalau mau menghasilkan uang, pandai-pandailah berniaga. Cobalah cari jalannya berniaga. Karena berniaga salah satu jalan rezeki yang halal dan mudah. Jadi kita harus berniaga yuk, Pak. Idin, kamu punya tak ide untuk berniaga? Hal apa nih yang harus kita jual? Oh, ada seseorang yang bisa kita tanya, Udin. Opa? Oi, apa nih lari-lari bawa matahari kecuk-kecuk sedap? Kami sudah beli bisikal. Sudah ke? Jadi, saya dapat duit? Basikalnya mana? Itu apa? Wah! Jadi, Udin dan Idin menjual sesuatu yang saat sudah laris, uangnya langsung banyak. Kaya lah kita, Opa. Pandai, cucu Opa. Kalian berdua berniaga apa? Cepatnya uangnya terkumpul. Sertifikat rumah ini, Opa. Maksud Lodge, sertifikat rumah ini. Jadi, rumah ini kalian jual. Bagong, cucu Opa.